lamun kita la la bener aja la ngan situ aja kita ujuk orang bahari kita ini masuk di dalam huruf lam jalalah arti masuk di dalam lam jalalah kan ini namanya tukang artinya ditulis lam jalalah tak boleh dihakan di awak seorang di dalam nyebelokok kadinya itu pak artinya lam itu kan wujud kita kada asli artinya khayal lamun khayal itu adalah bendanya nah ini selamatan sudah bendanya sudah masuk di dalam lam itu selamat lah kita habis ya Tuhan nang menulungi amun urang nang menulungi nah kitanya nyaman nang menulung itu siapa dulu Tuhan bisakah Tuhan bersifat kuyuh mus nah tapi kita ni rajin lengah ingat ya Allah kada ingat nang ditulungi urang kada ingat kada ingat nah kada ingat lawan ditulungi urang kada ingat pabilanya kada ingat lawan ditulungi urang antara dua ne wa imma sorong sorongonan luput dana sudah atawa kosong lalu luput juga kosong lalu maka nang terbanyak nang mana nang sorong itu nang banyak ananiyun ujarnya orang tasawuf ahli dakwah katujuh mengaku nah ya maka di sini ya mengajar qawana wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun nang tabanyak urang ini musyrik yang banyak nang banyak musyrik Tuhan nang mada akan banyak musyrik nah apalagi la ilaha illallah la itu katanya nang dibaca aja pang kalau dirasuk ujar orang bahari limbah ditutup disarakai artinya limbah dituntut pakai dari penyakit emah datang di mana garing nih kak datang di mana garing makan koler aja nah iya di sini siriknya nek di sini siriknya apa memberi bekas kurang makan itu memberi bekas kurang makan itu nah di sini siriknya kul kulun min indillah kalau ujian iman ni kambah sedikit mana sedikit tergeser ya mbah meta bak baik entah kalah baik nah kesannya kalau anda makan tak atur aja makanan pulang nama baik akan garing musyrik baik musyrik juga wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa huwa musyrikun kita pikirkan ayat Tuhan itu nah banyak banget nang musyrik dia Tuhan pikirkan nah. Apa seorang termasuk nang banyak itu kah kalau saya mikirkan orang sorong aja nih termasuk nang mana sorong itu masing-masing nang laki nang bini nang anak min tuha minanto ipar marwe sama-sama masing-masing mikirkan diri nih nah apa sorong nih musyrik kah mukmin kah
Tuhan maulah tangan dua, ya kan? Wajib dibasuh keduanya. Ya kan? Kadang aleh karena menolongi membasuh siapa? Ya sidin juga. Ya kan? Nah, kenyataannya sidin menolongi, iya nang. Nang sebelahnya ini nah, najar mencocore itu kenyataan bener aja. Kadang nang ini nang Tuhan ada. Ya dulu pokoknya dihimta ya ini yukhrijuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu yukhribu apa ada kalau itu bi aidihim wa aidil mu'minin ada kalau itu nang Tuhan tamah hancur musuh dengan parantara tangan orang beriman nah itu ya kak. Nah, artinya perantara di situ kenyataannya paham kata hakikatnya Tuhan juga nang menghancur kenyataannya tangan orang nang beriman. Jadi orang nang beriman ini tangannya digunakan gesan menghancur nang munkar munkar itu. Paham kasih berkata-kata?